Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi di video kali ini aku mau ngeliat video-video lucu tentang hewan guys di Instagram. Jadi ceritanya tadi sore tuh aku ngepost di Snapgram aku atau di Instastory aku, minta tolong ke teman-teman buat mention aku kalau misalnya teman-teman nemuin video lucu hewan di Instagram ya guys. Nah tadi tuh ternyata guys, ini malam ini nih waktu aku cek ada banyak banget yang nge-mention aku. Terima kasih banyak teman-teman yang udah bantuin aku nyari video-video lucu. Dan di video-video lucu hewan ini sebenarnya belum aku lihat. Jadi waktu teman-teman nge-mention aku langsung klik dan aku langsung save, tapi nggak aku lihat videonya guys. Jadi sekarang benar-benar videonya itu fresh banget, baru aku lihat guys. Jadi aku sekarang mau ngetes guys, kira-kira lucu nggak sih video-video yang teman-teman mention ke aku nih. Sekarang aku udah buka Instagram di sini guys, pokoknya udah di save gitu sama aku. Sekarang kita tinggal random aja guys, ngelihat video-video yang teman-teman kirimin ke aku. Oke guys, jadi di sini aku udah di Instagram. Jadi aku sudah bersama video-video yang teman-teman tag ke aku. Tuh lihat guys, ada banyak banget videonya. Sampai ke bawah-bawah loh ini. Tuh. Pokoknya ada banyak banget videonya. Sekarang kita mau random aja, kira-kira mau video yang mana nih. Coba nih, sahur. Ngegas. Teman-teman ada enggak yang dibangun sahurnya kayak gini? Parah banget sih ini, ngegas banget ya. Kalau misalnya temen-temen yang dibangunin sahur gak bangun-bangun nih, kayak gini dibangunin nih. Kacau. Nih guys, ada apa ini? Kita cuma bisa lihat sofa doang. Pakai lagu mayat ya. Gimana sih? Oke, ya. Parah nih pelakunya. Ini emang lagunya asik sih. Jadi ini tuh ceritanya nih, si anjingnya kayaknya ngerusak sendal, ngerusak meja, jadi mau di peti mati guys. Ini lagu sebenarnya udah basi sih, cuman masih asik ya. Kita lihat lagi. Ada kodok. Tadi sumpah demi Allah. Kok bisa gitu sih? Parah banget, parah parah. Darkness my friend. Ya Allah. Enggak ada akhlak ya guys. Enggak ada akhlak ini, parah-parah ini enggak ada akhlak ini. Back sound-nya ini lagu Titanic. Kan biasanya kalau lagu Titanic kan dia romantis-romantis gitu ya. Tapi ini waktu si cowoknya mau romantis, si ceweknya lagi bete kayaknya, lagi ngambek ini, parah banget. Aduh. Apa nih? Kacak banget dah, makanya kok gitu. Ya Allah, kok bisa sih? Ya Allah. Udah, boleh, lucu. Ini aku udah pernah lihat sih kalau yang ini guys. Oke, jadi di sini ada semacam anak anjing kayaknya atau anak kucing, aku nggak tahu itu apa ya. Dia udah mati kayaknya guys. Ditaro, oh ternyata masih hidup. Ya Allah, kaget sumpah. Itu sebenarnya ada banyak banget guys. Ini apa nih, ada kura-kura nih. Telentang, aku belum lihat nih. Kura-kura telentang, ini kura-kura apa ini? Kepalanya panjang banget. Ah, ditolongin. Ini bener nih, kayak gini nih guys. Kita harus saling menolong ya. Ini keren. Ini ada video apa ini? Dah, pura-pura mati. Dah, pura-pura mati. Itu si burungnya emang gak peduli gitu sih. Dia cari perhatian banget dah ini. Ini ngapain sih? Dia mau ngapain sih? Teman-teman tahu nggak nih kira-kira dia mau ngapain pura-pura mati kayak gitu? Bisa tulis di kolom komentar ya. Aku bingung banget sih ini, tapi kocak sih ini. Sumpah ini ada kodok dong. Kodok apa ini? Oh, ini kodok yang suka teriak-teriak guys. Aku pernah nonton videonya nih. Tuh kan? Tapi aku nontonnya bukan yang ini sih, ini aku baru lihat. Lucu banget. Jadi aku tuh pernah nonton video si kodok ini, tapi bukan yang dimasukin ke air nih. Lucu banget ya waktu dimasukin ke air, blablabla gitu suaranya. Nih,
di video yang sebelumnya sih ada kodok kayak gini juga sama guys. Terus banyak banget di komentar-komentarnya katanya ini si kodoknya itu tersiksa katanya. Karena si kodok ini kan sensitif banget ya sama kulitnya guys. Nah katanya tuh si kulitnya kalau misalnya dipegang tuh sakit, jadi dia teriak-teriak. Cuman ada juga yang bilang kalau misalnya kodok ini itu dia teriak karena ketakutan doang, bukan karena kesakitan. Ya aku gak tau lah, pokoknya ini lucu sih kalau menurut aku. Percakapannya ada anjing ini. Sumpah ada kucing di sini. Ini kucingnya branded, ini si Akmal sih ini yang ngebagiin ke aku tapi aku belum lihat. Kucing mukanya serem amat ya. Ma! Ma! Can you come upstairs? That fucking cat's not in the house! Mukanya serem banget ya lo. Ma, can you come upstairs? A fucking cat came in the house! Ngeri banget. I'm under the bed! Ma! No, no, no! Here I come, Ma! Ma, I'm sorry, I'm sorry! Ma! Serem banget mukanya. Ma! Can you come upstairs? Mukanya serem banget. Ini masih ada di si kucing ini, ya Allah. Ini kok mukanya serem banget ya? Ngeri. Ngeri banget. Nyamperin. Nyamperin, ya Allah. Ini ada lagi nih si kucing jelek ini. Ini apalagi nih, beda ya. Jelek banget that? Ini. Kucing ngapain ini? Ma! Put the dogs away, there's something in the backyard! Di kolom komentar ya, aku bingung nih kucing apa. Ma, put the fucking dogs away, there's something in the backyard! Hey! Oh! What the fucking... He's back! Oh! Balik lagi Ma! Dia, udah diusir. Call the fucking cops! Ya? That fucking cat is back! Yeah. The one that looks like it's wearing makeup! Call the fucking police! Call the police. The ini Tegu nih. Come on, let's go! Come on, leave that fucking thing alone! Ma! Come get the fucking dog! Hey! Hey! Wow, wow, hey! Wow, you motherfucker! Leave him alone, you fuck! Hey! Tegu tuh, guys. Hey! Ma! Itu Tegu tuh, si Gugu tuh. There's a dinosaur out here, Ma! Dinosaur. Come on, let's go! Come on, leave that fucking thing alone! Ini orangnya sama ini. Suaranya sama. Oh iya, sama guys, orangnya guys. Pantesan. Itu Tegu tuh keren banget ya. Oh, di sini juga ada yang ngirim foto-foto. Ini sebenarnya aku benar-benar enggak ngelihat itu foto atau video. Pokoknya ada yang mention aku langsung aku save aja. Ternyata ini ada beberapa yang foto. Kita lihat fotonya di sini lucu banget ini landak mini. Aku bercita-cita untuk bisa menjinakkan landak mini aku seperti ini ya guys. Muka lucu banget ya Allah. Dan ini tuh katanya landak mini yang masih kecil, yang masih bayi loh. Tuh, masih bayi aja udah ada durinya. Pas ngelahirin ada durinya enggak ya dia? Enggak sakit apa ya kalau ngelahirin ya? Boleh, boleh, boleh. Hmm. Sini ada kura-kura. Russian tortoise. Boleh, 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 boleh. Oke, enggak usah lama-lama atau copyright karena itu lagu, guys. Kita lihat lagi sini ada CST sama ikan cupang, apa yang akan terjadi? Half moon. Kok CST-nya yang dihajar ya? Bukan cupang yang dimakan ya. Ini keren banget ini guys. Dia langsung terpukul, langsung mengong si CST-nya. Ini CST-nya juga wibawanya langsung anjlok lah. Ini ada gajah nih. Kayak dikejar gajah. Oh benar tuh dikejar. Sumpah dong. Ini emang gak lucu ya, ini emang menyeramkan gak sih? Dikejar-kejar loh. Sumpah, cepet banget lagi. Itu kalau kena bisa hancur, itu bisa ambiar itu mobilnya diinjak-injak sama dia. Sumpah dong, dikejar-kejar dong. Terus-terusan, guys. Oh, ini ngeri sih. Kalau aku di situasi kayak gitu, kayaknya udah panik banget sih. Ini ada beruang, lucu banget. Beruangnya lagi dada. Lagi dada dong. Ini pinter banget ya beruang ini ya. Lah, temennya ikutan. Ini. Nih, kok jadi pada ikut-ikutan. Ini kebun binatang ini ya. Ini apa nih gelap-gelap hitam begini. Ada bahaya. Tainara, serai itu iye yo. Serai Kakeru が悩んでること知らずに笑ってたくないんだよ。
barbar nih kucing. Kucingnya barbar ya. Enggak ada akhlak nih kucing yang hitam nih. Gak ada akhlak. Kucing gak ada akhlak. Ini kok banyak banget yang ngirimin kucing ya? Apa emang kucing ini sering banget berulah? Ini apa nih? Oh ini anjing nih guys. Ini anjing golden gitu ya kalau gak salah. Jadi kotor dong. Aduh repot banget lah ini kalau misalnya anjingnya kayak gini ya. Dia bersih, cerah, masuk lumpur, jadi kotor banget. Itu kayaknya bakal repot banget sih buat mandiinnya. Masih ada lagi sudah videonya, ini kita random aja lah pokoknya ya. Teman-teman yang udah nge-tag aku tapi nggak ke-shoot kesini, aku minta maaf ya karena ada lumayan banyak banget. Ini juga belum semua aku save-savein guys, masih ada banyak yang mention aku. Jadi ini benar-benar random aja. Oke, naik babi. Oke, boleh lah, boleh ditanya ya, kocak juga ya. Si Michael Rapaport. That's a big fucking snake. Banyak. Mom! Mom, come get the fucking dog. There's a fucking snake in the road here. No, no. Hey, leave it alone. What the fuck? Holy fucking shit. Oh, dilempar. Aku enggak tahu sih ini sebenarnya dia emang ada di TKP atau dia edit aja suaranya di dubbing. Tapi keren sih. Ini jangan-jangan dia lagi nih. Tuh. Ini si Akmal nih yang ngirimin nih. Come on, let's go. Ma, the fucking dog won't. What the fuck are you doing? Mom! Come on, let's go. Ma, the fucking dog. Boleh. Oke, kita lihat lagi yang terakhir, guys. Ada rakun. Ini kayaknya aku pernah lihat. Hey. Oh, hey. What the fuck? What the fuck is that? Ah! Oh! Oh! Ma! Ma! Jadi patung. There's a fucking raccoon in the backyard. Oh, oke. Okay. Aku bisa simpulin tuh orang sepertinya dubbing, guys. Tapi kocak sih dubbingannya ya. Mantap. Oke, guys, jadi segitu aja mungkin video-video dari aku. Semoga teman-teman suka. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mention aku. Jadi ini video-videonya aku udah cek. Ya, kalau dibilang lucu sebenarnya nggak lucu-lucu amat sih. Tapi menghibur lah ya, lumayan ya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Yang belum follow Instagram aku, jangan lupa di-follow ya. @iqbalista, guys. Jangan lupa di-like, komen, dan subscribe. Dan di-share ke teman-teman kalian yang suka sama hewan-hewan, guys. Aku Iqbal pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Bye-bye. Thank you.